ada tulisan bisa dilihat ya, bahasa Tamil bisa. Ini kan ada tulisannya ya. Tapi ini karena sudah awas, jadi sulit untuk dibaca. Tapi tulisan ini sudah ditranslate di dalam satu buku ya, jadi baru bisa juga dilihat di situ. Jadi satu ini yang ada tulisan ini membuktikan bahwa pada masa sekitar abad 11-12 itu sudah ada satu komunitas dagang India di sana. Karena situs Lobutua itu dulu itu merupakan satu bandar internasional perdagangan. Jadi selain batu-batu juga banyak sekali ditemukan satu keramik itu dari berbagai negara. Barang-barang tersebut dijadikan alat barter untuk mendapatkan kapur barus. Tidak hanya itu, seorang pelaut ternama dari Italia bernama Marco Polo berlabuh di sini sekitar tahun 1292.